الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم maka berkata Dr. Wahab Azhari rahimahullah, at-tarqiyatu baina yadayil khatibi, tarqiyah yang ada di antara hadapan, yang ada di hadapan seorang khatib. Wahia yang disebut dengan tarqiyah apa? Qira'atu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu namanya at-tarqiyah. Ingetin tuh, jadi ada si murqi atau muadzin atsani, al muadzin atsani atau muraqqi, diucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu disebut dengan at-tarqiyah. Wa haditsu idza qulta li sahibika anshid faqad lagawta, dan ada sebuah hadis apabila engkau berkata kepada teman engkau anshid, dengarkanlah secara seksama, faqad lagawta, maka engkau telah sia-sia. Nah, ini dalam madhab, bagaimana tinjauannya dalam semua madhab. Yang pertama, wahya bid'atun wahya makruhatun tahriman, bid'ah makruh tahrim, haram, enggak boleh dikerjain. Menurut siapa? Inda Abi Hanifata, menurut pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Enggak boleh, haram hukumnya. Lihurmati ayyi kalamin ba'da su'udil imamil min barok, karena haram mengucapkan apapun setelah imam naik ke atas mimbar. Jadi pas imam naik ke atas mimbar, enggak boleh ngomong apapun. Dalam madhab Imam Abu Hanifah demikian. Makanya makruh tahrim, artinya enggak boleh, udah enggak boleh untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi at-tarqiyah tidak diperbolehkan. Bid'ahnya bid'ah yang makruhah takrimah, makruhah tahrim. Tapi wajaizatun inda sahibaini, bid'ahnya bid'ah yang boleh menurut dua murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi gurunya bilang enggak boleh, Al-Imam Abu Hanifah, sementara dua orang muridnya bilang boleh. Disebut dengan ikhtilaf internal dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bid'ahnya bid'ah makruhah tahrim, artinya enggak boleh dikerjain. Bid'ahnya bid'ah yang makruh tahrim, artinya enggak boleh dikerjakan dalam madhab beliau. Karena alasannya pas imam naik ke atas mimbar untuk berbicara apapun haram, tidak diperbolehkan. Sementara dua orang muridnya mengatakan hukumnya adalah bid'ah jaizah, bid'ahnya bid'ah yang boleh. Jadi ini disebut dengan internal ikhtilaf yang ada di internal dalam madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa bid'atun makruhatun indal malikiyati, dan bid'ah makruhah, bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh menurut ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhum. Jadi dalam madhab Imam Malik, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hukumnya adalah bid'ah makruhah. Tadi ingetin tuh, namanya adalah at-tarqiyah. Ingetin, namanya at-tarqiyah. Jadi kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi lah namanya at-tarqiyah. At-tarqiyah pertama hukumnya adalah bid'ah, bid'ahnya bid'ah yang makruhah tahrim, enggak boleh dikerjakan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Tetapi dalam pendapat dua orang murid beliau, dihukumkan bid'ahnya bid'ah jaizah, bid'ah yang boleh. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu an. Beliau berpendapat at-talqiyah adalah hukumnya bid'ah makruhah, enggak sampai haram. Illa kecuali idza syarata hal waqifu fi kitabi waqfihi, kecuali orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, dia memberikan syarat akan talqiyah pada
catatan wakafnya. Jadi orang yang wakafin punya tanah, dia bilang, nanti kalau bikin Jumat, bikin ucapin tahiyah. Maka dalam madhab al-imam Malik radhiyallahu an menjadi bid'ah yang jaizah yang boleh. Yang ketiga, waqala Syafi'i yaitu berkata ulama-ulama al-imam Syafi'i radhiyallahu an, hiya bid'atun hasanatun. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi bukan bid'ah makruhah bitahrim, bukan bid'ah jaizah, bukan bid'ah makruhah, tetapi bid'ah hasanah. Fiha tadzkirun bi khairin. Pada itu kalimat talqiyah ada mengingatkan kebaikan. Jadi dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, at-talqiyah hukumnya bid'ah hasanah. Wa ajaza al-Hanabilatu al-kalama qabla al-khutbati wa fil julusi bainal khutbataini. Sementara ulama-ulama dalam madhab al-imam Ahmad al-Hanbal memperbolehkan ngomong sebelum khutbah dan pada waktu syukhatib duduk di antara dua khutbah, boleh. Dalam madhab al-imam Ahmad al-Hanbal diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat talqiyah. Makanya bid'ahnya adalah bid'ah yang hukumnya jaizah, bid'ah yang hukumnya boleh. Itulah kalimat talqiyah dalam tinjauan semua madhab. Ingat itu, at-talqiyah adalah mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi hukumnya demikian. Ada empat hukum dalam madhab dari madhab para ulama. Yang ke-12, tahiyatul masjid. Al-dakhili wal imami wal imamu yakhthubu. Tahiyatul masjid al-dakhili wal imamu yakhthubu. Melakukan salat sunnah tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid sementara imamnya sedang berkhutbah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnatun inda syafi'iyyati wal hanabilati. Hukumnya sunnah dalam madhab kita, dalam madhab ulama-ulama dalam madhab al-imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sunnah kalau kita baru masuk masjid, imam lagi khutbah, maka tetap ada kesunahan untuk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ingat, yang dikerjainnya hanya yang rukun-rukun sholat saja. Tidak ada kesunahan untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Kenapa demikian hukumnya sunnah? Bagi orang yang baru masuk masjid sementara si imam lagi khutbah. Lima rawaja bilun. Karena Sayyidina Jabir radhiyallahu an beriwayatkan hadis qala, kata beliau, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubun nas. Datang salah seorang sahabat Nabi lagi Nabi sedang berkhutbah. Faqala, Nabi lagi khutbah ngomong, wa sallaita ya fulanu, engkau sudah melakukan salat sunah tahiyatul masjid wahai fulan? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala kum faqa, kata Nabi, bangun kerjain salat sunnah tahiyatul masjid. Itu demikian tuh Nabi perintahin. Ada salah seorang sahabiah, asal seorang sahabat baru masuk masjid, kemudian Nabi bilang, wasallaita ya fulanu, apakah engkau telah melakukan salat sunnah tahiyatul masjid? Kata ini orang, kata sahabat, la, belum. Nabi langsung bilang, kum faqa, bangunlah, lakukanlah salat sunnah tahiyatul masjid. Wa fi riwayatin, lewat hadis yang lain, fa shalli raka'ataini, sama tuh ya artinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, Nabi bersabda pada riwayat hadis yang lain, idza ja'a ahdukum wal imamu yakhthubu, apabila salah seorang kalian datang sementara imam sedang berkhutbah. Inilah dalil siapa yang berkhutbah maka dia yang sunnah untuk menjadi imam. Karena kalimatnya demikian hadisnya itu, wal imamu yakhthubu, dan imam sedang berkhutbah. Fal yusalli raka'ataini, maka hendaklah dia lakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Sama itu semuanya itu. Ini merupakan dalil yang diambil oleh ulama-ulama dalam madhab al-imam al-Syafi'i dan ulama-ulama dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wa ma'ada tahiyata, selain salat sunnah tahiyatul masjid, bagaimana hukumnya?
selain dari salat sunnah tahiyatul masjid. Gimana hukumnya? Tahrimus sholatu bil mujarradi su'udil khatibil mimbar. Haram melakukan sholat dengan semata-mata khatib naik ke atas mimbar. Jadi enggak boleh. Yang boleh, yang sunnah, hanya mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu pun sama ada caranya. Caranya yang boleh dikerjakan hanya yang rukun-rukun saja. Tidak diperbolehkan yang sunnah dikerjakan. Jadi selain sholat sunnah masjid, tidak diperbolehkan untuk dikerjakan. Jadi yang boleh, yang sunnah, hanya melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Di luar itu maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Hatta wa illam yubashir bil khutbah, sehingga sekalipun dia tidak berlangsungan dengan khutbah, sekalipun demikian. Terus yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah, Imam radhiyallahu anhumah, wa qala Abu Hanifah wa Malikun, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu anhumah, idza kharajal imamu ila minbari, apabila imam keluar kepada mimbar, langsung masuk ke atas mimbar naik, fala salata wala kalama, tidak boleh melakukan salat dan tidak boleh ngomong. Fala tusalla tahiyatul masjidi wa tukrahu, maka tidak boleh melakukan salat sunnah tahiyatul masjid dan makruh hukumnya. Dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, makruh hukumnya melakukan salat sunnah tahiyatul masjid kalau si khatib sudah naik ke atas mimbar. Wa inna ma yajlisu dakhilu wala yarkau, yang boleh orang yang baru masuk masjid duduk dan tidak melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Alasannya tuh, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lilladhi ja'a yatakhatta riqaban nasi. Karena Rasulullah SAW, beliau berkata kepada orang yang melangkahi riqaban nasi, melangkahi orang gitu bahasa kita. Nabi bilang, ijlis, duduklah engkau. Faqad adaita, sungguh engkau telah mengganggu, menyakiti ikhwan saudaramu yang lainnya. Ada orang melangkahin saudaranya, Nabi langsung perintahin, ijlis, duduklah engkau. Inilah dasar yang diambil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, bahwasanya tidak ada kesunnahan, bahkan makruh, untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid. Wa ajazal malikiyatu, tetapi ada rincian nih, ini 2 titik, ini masih koma ini. Wa ajazal malikiyatu, dan ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu an memperbolehkan at-tahiyyata, memperbolehkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bagi siapa? Lidakhilin yuqtada bihi, bagi orang yang masuk, ini orang diikuti oleh orang banyak. Siapa? Min alimin, orang yang berilmu, au sultanin, penguasa, pejabat, au imamin, atau imam, pemimpin. La li ghairihim, tidak boleh bagi selain mereka semua. Jadi masih ada rinciannya tuh, itu belum titik. Dalam madhab Imam Malik masih boleh dikerjakan, tapi bagi orang yang diikuti dengannya. Contohnya orang yang berilmu, atau sultan, penguasa, pejabat, atau imam, pemimpin. Allahumma a'lam bissawab. Allahumma inni astaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. يا رسول الله سلام.
في عشان والدرجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.